Fuad News. Nah, hari ini Jumat tanggal berapa? Hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2019. Gue sebenarnya nggak ada berita apa-apa. Gue baca ini nggak ada berita yang terlalu penting. Tapi gue akan ngasih tahu kalian sebuah akhirnya Need for Speed Heart menunjukkan gameplay terbarunya di IGN. Udah ada gameplay terbarunya sekitar 15 menit. Di situ ditunjukkan kalau Need for Speed Heart ini bisa apa? Jadi kita bisa balapan di malam hari terus di siang hari. Di sini aja. Malum nih kalau kipas nggak nyala ini juga. Jadi situ menunjukkan kalau bisa bermain di siang hari sama di malam hari. Gila, permainan di malam hari ini gila, cantik banget, apalagi grafiknya luar biasa, mobilnya pakainya sih pakai Force Bike Engine, dengan itu hasilnya luar biasa sih. Mobilnya sangat cakep, ciamik. Jadi mengingatkan gua pada Need for Speed Underground ya, waktu itu pertama kali gua main game Need for Speed, Underground juga gua suka banget. Balapan malamnya, terus customisasinya, terus pokoknya yang ada di Underground itu gila banget sih. Menurut itu makanya Need for Speed ini ingin mencoba kembali ke yang mendua dulu, yang ya akhir-akhir Need for Speed, game-game Need for Speed belakangan ini tuh sangat mengecewakan, apalagi di playback lalu juga terlalu. Sebenarnya gua nggak terlalu masalah dengan gaya Hollywoodnya yang kayak Fast and the Furious ya kan, tabrakan gini nggak masalah, tapi di ininya microtransaction-nya itu loh yang boxnya ini harus bayar. Wah, parah sih. Iya, gua harap sih dia sadar banget sih gitu. Kayak game-game dulunya itu yang keren-keren, ya itu dulu kan sebelum jadi tiga kayak sekarang ini. Oke, di Need for Speed Heart kita udah kelar, kita ke game yang buat game GTA, yaitu Rockstar Game yang sekarang sedang fokus bikin game baru. Kayaknya sih GTA 6 kayaknya udah mau rampung, jadi si Rockstar Game juga akhirnya fokus ke game baru lagi. Kita nggak tahu, gua nggak tahu, nggak ada yang sebutin game apanya, tapi yang jelas dia siap untuk game baru kayaknya. Yang GTA 6 mungkin akan meluncur di PlayStation 5 dan PlayStation 4 juga kayaknya sih. PlayStation 4 juga meluncur sama kayak GTA 5 yang di PlayStation 3 meluncur, PlayStation 4 nya juga meluncur. Gua harap sih GTA, gua sih sebenarnya nggak terlalu ini ya bikin GTA itu, nggak entah kenapa bikinan game-game yang Rockstar itu kayaknya bukan gaya gue gitu kayaknya. Tapi kapan-kapan gue pengen nyoba sih gitu, GTA. Dari GTA San Andreas gue belum pernah nyoba sama sekali. Kalau orang main sih gue sering lihat, tapi kalau apa gue main sendiri sengaja gitu pengen main, enggak, gue nggak pernah nyoba, sumpah gue belum pernah nyoba sama sekali gitu ya. Oke, sepertinya sih hanya segitu aja di Play News-nya ya, daripada gua nggak ada konten gitu. Ya pada kemarin aja Play Horror gua nggak ngerjain Play Horror karena apa namanya, gua sibuk banget ya kerjaan, apalagi di kerjaan dunia nyata gua itu sibuk, jadi gua nggak ada waktu buat Play Horror. Dan juga nih game Silent Hill ini sangat menyesatkan sekali begitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Maaf kalau misalkan ngomong gua kaduk jut. Tapi yang jelas, gue akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton video gue ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di Flames berikutnya. Ciao.